何？お前はもう死んでいる。Wow! Ow! Yang di belakang-belakang kayak gini kayak Iron Man di Infinity War deh kayaknya. Halo guys, kembali lagi sama gue Rika, Mac Double Star. For this video kita lanjut lagi bermain game Android Offline-nya. Untuk kali ini sesuai requestan dari kalian, di mana gue akan bermain game Android yaitu Near Orbit Avenger Alliance, atau bisa disingkat yaitu Nova. Sekarang gue bakalan main ini karena ini offline, full offline, jadi kalian bisa bermain game ini penuh tanpa koneksi data kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke game. So dari this guys, kita sudah masuk ke dalam game Nova 3-nya. Bagi kalian ingin cari ini game di Playstore udah nggak ada lagi, jadi nggak perlu dicari di Playstore karena nggak ada game ini. Nggak tahu kenapa dari pihak game lo udah narik ini game. Kalian tanya aja deh sama mereka. Gue nggak tahu kenapa alasannya. Oke, di main menunya di sini ada champ game sama multiplayer. Karena udah ditarik, which multiplayer nggak bakalan bekerja lagi. Jadi kalian main game ini secara offline aja atau nggak perlu yang namanya multiplayer, main di champion aja. Kalau kalian ingin multiplayer, mainkan Nova Legacy, oke? Okay? And selanjutnya di setting kita bisa lihat di setting ada sound control and advance. Apakah ini kompas kita aktifkan ya? Auto leveling aktifin aja biar nggak susah-susah untuk ngenaikin levelnya. Language adakah bahasa Indonesia? Nggak ada, oke? Okay. Langsung aja kita ke champ game. And by the way kalian bisa lihat uangnya di sini yang gold sama yang blue. Ini koin apa? Diamond, nggak bentuk diamond, ini kayak segitiga gitu ya, kayak icon recycle. Oke, langsung aja kita masuk ke champ game and start the mission homecoming. Oke, kayaknya kita bakalan kembali ke bumi di sini. Oke, Folsom the soul hat mark. SQ1 to actual, do you read? Over. 5x5 SQ1, what's your status? Orbital position beginning approach. Please confirm landing coordinates for San Francisco. Confirm. Signal acquired. Speed and trajectory adjustments uploaded. You're clear for ascent. And thank you for coming. Damn it! This is SQ1! I'm on my right wing! Going down fast! Actual, do you copy? Actual! Yelena! Kalian bisa lihat pembukaannya aja atau intronya aja itu udah dramatis banget. Ini keren banget ya. Dimana ada pesawat jatuh, ditembak dan selamat. Oke, dramatis banget ya. Oke, kita pakai karakter yang bernama Kawarden ini kalau nggak salah namanya. Semacam veteran. Oke, ini musuhnya. Musuhnya semacam kayak robot alien gitu. Ini kita bukan robot ya guys, kita ini orang manusia ya, manusia tapi menggunakan armor. Oke, di sini ada ability-nya juga, ini keren banget nih. Ability-nya nanti banyak yang dapat. Maksudnya kita dapat banyak gitu. Maksudnya berbeda-beda gitu. Oh guys, ini grafiknya keren banget anjay. Walaupun ini game udah lama banget, gue masih suka aja. Oke, kita bisa lompat di game ini, nggak cuman kayak modern combat di mana kita nggak bisa lompat ya. Cuma bisa foul doang, tapi di sini kita bisa lompat di sini, keren. Oke, itu pasukan kita. Gua enggak ngikutin ceritanya ya, karena di sini gua cuman ikut apa ya? First impression-nya aja ya. Bagi kalian yang ingin ikutin ceritanya bisa download nanti. Oke. Damn, keren banget anjay. Kita bisa bermain game ini di handphone kita dengan cara offline tanpa koneksi apapun. Karena game-game sekarang itu harus minimal harus koneksi aktif untuk bermain. Damn, bagi kalian yang nggak punya kota atau lagi sekarat ya, itu susah untuk cari game-game sekarang yang offline gitu, apalagi game HD seperti ini. Oke, okay. Oh ada yang terbang guys. Gue ingat ini yang terbang kayak gini nih, yang di belakang-belakang kayak gini kayak Iron Man di Infinity War deh kayaknya. Ini kalau nggak salah nama musuhnya atau alien-alien ini adalah Voltrite ya, Voltrite kalau nggak salah namanya. Kalau gue salah, berarti ya gue salah gitu. Oh, di sini ada bom juga. Kalau nggak salah kita bisa pakai sebuah mobil nanti. Itu keren banget lah. Oke, kita ganti weapon. Ada pistol. Wait. Oh ya, kita harus tekan juga ini. Oh, damn. Bisa jalan sendiri. Oke. Tekan dulu. Kalau kalian tinggal touch saja ya screen. Oh, motherfucker. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oh
guys, and by the way di sini juga unlimited ammo. Jadi pelurunya kalian bisa lihat itu banyak banget itu. Jutaan ya peluru gua. Padahal cuma shotgun gitu. Dan kayaknya no recoil juga ini. Jadi gua bisa nembak-nembak terus kayak gini nih. Damn. Hey, ngapain sembunyi di situ? Hey. Masih dapat satu ya skillnya, ability-nya. Kayak nge-push deh ya, nge-push ini. Oke, okay, come on guys. Hurry up. Kita ke sini. Kita akan ke atas. Nice. Kenapa mereka masih di bawah? Hey. What? Oke. Okay. Ini dia jammernya. Oh, masih hidup, guys. Damn. Ini kok kayak armor kita juga ya. Tapi warna merah dan kayak terserang oleh virus alien gitu. Apakah itu teman kita atau orang yang udah mati, kayak anggapannya adalah orang yang udah jadi zombie gitu, tapi di sini jadi alien. Soalnya armornya sama. Gue masih belum ngikutin ceritanya kayak gimana, jadi masih penasaran gitu ya. Hey, what the hell is that? Damn, ganti senjata. Ganti. Where? Itu yang besar tadi mana ya? Yang besar tadi mana? Reload man. Gue pakai jurus. Oh, gue setel J. mental. Where? Oh, tadi pada saat gue main kagak ada pilihan difficulty ya guys ya. Jadi difficulty-nya nggak tahu ini apa. Kayaknya ngikutin level deh. Level stats, maybe. Apakah ini kalau gue ngeker? Ya, bener. Jadi kalau gue ngeker, dia otomatis kekeker sama musuhnya. Sama kayak modern 3 ya, modern combat 3. Tapi di sini serunya kita bisa lompat. Dan kita bisa pakai ability kita, yaitu seperti ini. Dan ability-nya nggak cuma satu. Nanti bakalan ada lagi nih, kalau nggak salah. Kita bisa ngehilang atau yang lainnya gitu. Oke. Oh, di sini ada tombol run. Oh, nice. Kayaknya gue setting dulu deh. Dong. Kita seharusnya masuk dalam sini kayaknya. Tapi karena itu kekunci, kita harus cari jalan lain. Oke. Oh, laut bawah kita. Ada cooldownnya juga untuk lari ya. Kecapean dia. Kita dapat skill baru ini. Damn, what the hell is that? What the hell? Oh, sebenarnya kalau gue nggak salah ya, ini dia tuh ngilang. Tapi di sini karena gue pakai emotor dan nggak fix GPU-nya, jadi warna hitam gitu. Worth ya. Dan dia mati. Jadi gue bisa beli di sini nih. Gue bakalan fokus dan ini walaupun kosong ya, kalau kita buy itu pasti kebeli lah. Kita beli ammo di sini. Uangnya langsung banyak ini. Ini mine pack kayak bom trap gitu, grenade. Plasma ini kita udah dapat semua, jadi ini udah unlimited ini, jadi kita nggak bakalan bisa mati juga di game ini. Oke, upgrade, kita beli plasma gun. Tembakan alien guys, ini virus upgrade, level upgrade. Oke, rail gun, lightning gun, nice. Kita dapat senjata baru, kita coba satu persatu. Pistol, nope, ini dia. Senjata alien. Ini peluru ya. Lewat sini. Oke. Eits. Keren. Mamam tuh tembakan lu sendiri. Tembakannya dari apa ya? Dari dalam tubuh dia sendiri maybe ini. Warnanya sama, warna merah. And by the way, yang nembak gimana sih? Gue ngeker kayak gimana ini? Wait, gue tadi ngeker tekan apa? Tekan CTRL ya. Oh, ngekernya cuma ngemaju gitu doang. Gak ada ngekernya ya. Kita ganti coba senjatanya. Oke, ini sniper. Oke, ada kekerannya ini. Kekerannya kayak gituan sih. Wow, ada lagi. Oke, laser. Nice. Laser, pak. Mamam tuh. Gue sentrum lu. Gue sentrum. Masih hidup. Kojor-kojor. Oh ya, ini belum selesai nih. Misi satu belum selesai nih. Misinya panjang banget. Kalau nggak salah, kalau kalian main gamenya itu secepat ini mungkin selesainya 20 menit. Satu stats 20 menit guys. Gila nggak tuh? Ini masih belum selesai nih. Stat homecoming masih belum selesai. Atau misi homecoming masih belum selesai. Ada bunyi ayam. Go. Di atas sudah ada.
Aduh sih. Oh, Iron Man, Pak. Iron Man, Pak. Iron Man musuhnya loh. Mirip banget soalnya. Itu yang di belakang itu loh. Mirip banget sama yang di Infinity War. Sorry ya spoiler ya bagi kalian yang masih belum nonton, makanya kalau udah muncul di bioskop nonton aja. Kita ganti senjata deh kayaknya. Shotgun. Cuman ini ya yang scope-nya bagus. Ya. Nah, kan. Cuman ini deh kayaknya yang scope-nya bagus. Yang lain senjata alien semua itu enggak worth it. Oh, kita dapat ini. Kita dapat skill baru. Slow motion. Ya ini skill baru kan? Atau skill gua tadi ya? Iya skill baru, gua tadi yang di bawah itu dapat ini. Ini skillnya adalah skill ibunya Malin Kundang. Jadi batu dia. Gak bisa gerak. Anjay. LOL. Kita lempar bom ya. Bomnya gimana sih ledakannya? Apakah biasa doang? Kita coba ganti trap tadi. Miner. Gimana cara gunainnya? Oh, ada tombol lagi di sini. Oke, itu tombol remote-nya. Untuk ukuran 1 giga lebih ya, guys ya. Kalian harus coba ini game. Worth it banget karena ini bisa dimainkan di handphone-handphone yang speknya low juga bisa. Walaupun dapat grafis mungkin yang agak low, tapi bisa gitu ya. Tapi bisa. Ya elah banyak omong anjay, gua bom lu anjay sini lo. Banyak omong anjay, bisa banyak ditaruh, kita ledakin ya. Ah, bisa anjay, beli lagi dong, kan banyak uang gua. Sultan gratisan mah gini. Gak bisa fire team ya, tapi kalau kita tembak teman kita ada mencelinang-celinang gitu. Gua ditinggal lagi sendiri. Berdua. Tuh, enggak ada matanya ya. Kok enggak tembus gitu loh. Lu ngelihat kayak gimana? Kita masih lanjut ini di atas ini. Jadi ada sesuatu yang harus kita kontrol. Tapi nanti kita diembus ini, kita diserang ini dan kita harus ngelendengin teman ini. Itu yang harus kita kontrol, tapi dia yang kontrolnya. Kita harus nge-cover dia ini sekarang. Oke lah. Oke, di situ ada book. Book dari emulator ini. Bentar. Oh, bisa. 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 Apakah sampai? Enggak sampai. Wait, gua coba type. Oke, dan gua ganti senjata. Gua juga metrik. Empus lu. Oke, okay. Udah selesai. Lu ngapain sih, Tong? Enggak ada di apa-apain. Oke. Okay. What next? Ow! Ini teman kita. Oh, damn. Dia megang grenade. Kampret tuh teman. Bunuh diri nggak bilang-bilang. Bunuh diri bilang ya. Bentar. Teman kita tadi dia stuck. Tapi di mana? Dia terkurung di satu tempat. Kayaknya di sebuah pintu. Tapi pintunya mana? Mungkinkah di sini? Ya iyalah. Cuman di situ doang anjir. Kampret lu. Mati sendiri. Belum kena. Ada RPG. Oke. Apa bisa lompat? Gak bisa lompat. Masih ada. Oh, kita usahin ini. Bisa. Bisa kena. Anjay. Bisa kesentrum. Masih banyak. Oke, selesai. Oh, God. Oke. Hang back. I'll deal with them. Dem. Dem. Kita kemana? Ya iyalah. Gampang banget. Nice. Oh, pakai grenade. Pakai grenade. Bukan itu tolol, ini tolol. Oke. Pakai pistol. Beneran bisa. Pecah. Lah pecahnya kayak gitu doang. Oh, bisa pecah. Exit the building, rest the lobby. Oke, kita ke lobby.
Lalu keluar. Jatuh. What? Dude, I'm here. Apakah kita emang harus ke bawah ini? Dude, si Otong, kemana si Otong? Otong, gua kejebak nih. Otong, gua kejebak anjay. Seharusnya mati gua, tapi nggak mati. Ayo kita restart. Sebenarnya kalau gua jatuh di bawah itu harus mati. Sebenarnya mati gitu. Tapi karena pakai unlimited gini, jadi nggak mati tadi guys. Oke, sampai di sini aja dulu ya. Untuk No Patrick, kalian bisa coba sendiri dan lanjutin sendiri. Jadi ini first impressionnya aja, karena ini udah kepanjangan banget ini. Udah sampai setengah jam gue recordnya. So guys, bagi kalian yang ingin download, silahkan cek di link di deskripsi seperti biasa. Dan install seperti biasa, pindahkan ke Android OBB. Oke, so don't forget to like and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk request untuk main game selanjutnya apa. Kalian tinggal request di kolom komentar dan akan ada linknya mungkin. So stay cool and see ya.